Hai guys, assalamualaikum. Hari ini Ten Hands Kitchen mau buat sushi. Bahan-bahannya ada nori. Isiannya wortel. Satu wortel dikukus, lalu dipotong-potong jadi panjang. Timun dipotong-potong panjang-panjang juga. Ayam satu dada dipotong-potong. Dua butir telur dan nasi. Lalu alatnya kita pakai ini untuk gulung norinya. Pertama-tama kita masak ayamnya. Sebelum dimasak, kita bumbuin dulu ya. Garam, sendok teh dulu. Ladanya secukupnya. Lalu kita campur-campur. Kan semuanya kena ya rata. Lalu kita kasih soyu. Aduk-aduk. Lalu minyak wijen ya. Setengah sendok teh aja. Lalu saus tiramnya. Lalu saus tiramnya setengah sendok teh. Makan setengah sendok makan. Lalu kita goreng di pan yang anti lengket. Kasih minyak sedikit aja. Kalau sudah matang, diangkat. Nanti didinginkan. Kalau sudah dingin, kita suwir-suwir. Sambil nunggu ayamnya dingin, kita masak telurnya dulu ya. Kita pakai 2 butir telur. Dikocok. Kita beri garam merica. Cukupnya saja. Kita goreng di pan sedikit-sedikit saja, tipis-tipis saja. Kalau sudah matang, kita balik ya. Kita masak telurnya sampai habis. Kita buat sushinya ya guys. Diratain nasinya. Ini masih panas, makannya agak lengket. Harus ditunggu dingin. Ini udah rata. Tambahkan telur. Lalu tambahkan ayam yang sudah disuwir-suwir. Thank you.
Lalu tambahkan sayurnya. Lalu tambahkan mayones. Lalu kita lipat. Gulung deh. Dengan alat ya. Ditekan-tekan. Kalau sudah jadi, jadinya kayak gini ya guys. Tinggal dipotong. Sudah dipotong, sudah jadi guys. Sushi.